أجعلكم
كمن Banyuwangi, kita simak ya.
telepon beliau, ternyata berhasil jadi rektor sekalian. Wah, simpel banget. Kami yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa, kami selaku takmir dan juga ketua panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekaligus semoga amaliah yang kita curahkan, amaliah yang kita berikan, dan juga semua prakarsa yang kita miliki atas keputusan hati kita untuk sumbangsi berdirinya masjid yang kata orang kita. Sebetulnya ini yang ketiga kali. Bangunan pertama dulu tetap masjid namanya Al-Furqan. Modelnya seperti misalnya masjid. Kemudian Alhamdulillah dengan kebersamaan dan perjuangan para jamaah terbentuklah masjid Al-Furqan ya, model level 2. Ya lumayan 7 meter ada kubahnya dulu dan setelahnya sudah ditanyakan di ibu-ibu. Kemudian yang ketiga seperti ini. Sehingga yang datang kami ucapkan, kami sampaikan terima kasih atas sumbangsi jenengan, Tuhan jenengan, para alfinya, para dermawa, para penatur untuk dirinya masjid ini. Tiada kata yang kami ucapkan selain sabda Rasulullah SAW, mau bana masjidan lillahi ta'ala bana Allah ta'ala kerjaan amin. Siapa yang bangun masjid karena Allah, bukan karena yang lain, maka Allah akan bangunkan seperti ini, lebih muka lagi, yaitu istana nanti telah disurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, peserta Allah tadi luar biasa meramaikan masjid merupakan salah satu ibadah yang terpenting juga. Di samping masjid tempat sholat, tempat sujud, tempat berpikir, tempat kajian, tapi yang lebih terpenting lagi yaitu innama ya'muru masjid Allah man amara billahi wal yawmil akhir wa qama salata wa lam yakhsha illa fa asa ulaika yakunu minal muttaqin. Hanyalah kata Allah, hanyalah yang meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka itulah diharapkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lebih singkat sambutan khusus penyampaian tadi. Dan yang terakhir, biayanya berapa masjid ini kira-kira? Bintang-bintang Sa'em, Blok-em, Blok-em Wadah, kira-kira jamaah itu duki-duki kok, sempat duki, sakter, kok, sakter, kok, sakter, akhir, kumpul, mengisi. Ya, kita globalkan dari tim ahli, insya Allah kurang lebih menelan biaya 3,6 M. Mudah-mudahan Allah mengijabai atas semua sumbangan kita dan doa kita, dan memakmurkan untuk kita semuanya ini senantiasa. Nah,